Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, bahwa ribuan kendaraan pemudik yang hendak kembali ke ibu kota terjebak macet di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Nah, kemacetan akibat lampu lalu lintas dan juga persimpangan jalan. Kemacetan terjadi di jalur utama Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Arus kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor bergerak merayap dan terhenti saat di persimpangan. Mengantisipasi kepadatan arus balik, polisi disiagakan di simpul pertemuan arus dan memperlakukan skala prioritas kendaraan mengarah ke Jakarta.